Pak moyang kita yang telah ada di dalam arkais tentang perjuangan orang-orang terdahulu. Jadi saya meminta dan menyeru orang Melayu, jangan percaya dengan rakyat yang dilau-laukan oleh Tuan Mahathir, yaitu Melayu malas. Itu adalah pemikiran orientalis untuk membuat Melayu merasa kecewa dengan kehebatan orang Melayu sendiri. Pelayar pertama mengelilingi dunia adalah Panglima Awang yang telah merentasi 5 benua. Hidup Melayu! Itu hebat orang Melayu! Jangan biar pemikiran-pemikiran orientalis, pakar politik Masyarakat menutup kehebatan orang Melayu zaman kini. Ingatkan zaman Allahu Akbar! Jadi kita minta dan kita mengatakan yang kita tidak boleh mengharap kepada PAN yang telah mengatakan yang PAN adalah benteng kepada DAP. Kita sama sekali tidak boleh mengharap kepada PKR kerana Anwar Ibrahim hanya berpolitik untuk jadi Perdana Menteri, bukan untuk rakyat. LGBT! Kita sama sekali tidak boleh mengharap kepada warisan kerana warisan hanya nak mewarisi kuasa politik, bukannya rakyat. Kita mahu anak-anak kita, semua sesiapa saja orang Melayu yang telah tertipu dengan fitnah Pakatan Harapan, untuk kembalikan kuasa Melayu ke tangan Melayu. Kerana hanya orang Islam, hanya orang Melayu yang boleh menjaga perpaduan bangsa bersama-sama dengan kaum lain di bumi mertua ini. Kalau perlu perang, perang fisabilillah, saya akan lakukan. Jadi kita minta untuk PR15 kembalikan kuasa Melayu ke tangan Islam, supaya kita menjaga agama-agama lain dengan sangat adil dan sama. Perpaduan bangsa yang telah rosak binasa. Dulu pernahkah orang India berani mencabuli, memaki hamun Islam? Pernah ke tidak? Kaitan mobil letak jawatan! Pernahkah kita bercakap biadab kepada pengandut agama Buddha? Pernah ke tidak? Apa kejadiannya? Lampu kuil cross di Penang itu, itu adalah satu significant signal yang mengatakan bahawa mereka telah menawan bumi Malaysia. Harus ingat agenda Malaysia-Malaysia DAP adalah untuk menukar agama persekutuan kepada agama Kristian. Jadi kita harus